Halo, bertemu lagi dalam GRY News Channel. Terima kasih karena melewat channel ini, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita teruskan perkongsian berita hiburan pagi ini, kali ini tentang legenda rock Malaysia, Dato' Emesage. Selain Nabila Huda, rupanya Emesage ada seorang anak dara yang ramai tidak tahu di luar negara. Memang cantik betul orangnya. Jom kita lihat berita penuh tentang ini. Kita teruskan, mungkin ramai yang mengenali hanya aktris Nabila Huda sebagai satu-satunya anak gadis kepada penyanyi rock terkenal Emesage. Tetapi rupa-rupanya penyanyi itu ada lagi seorang anak yang menetap di Houston, Texas, Amerika Serikat. Sekitar 2 tahun lalu, sempena ulang tahun kelahiran ke-59 Emmy atau nama sebenarnya Suhemi Abdurrahman, kisah ini mula menjadi tular apabila sekelibat seorang gadis sunti persis model itu menarik perhatian ramai netizen di Instagram. Difahamkan wajahnya pun ada iras Nabila dan mesra dengan keluarga Emmy yang lain. Rupa-rupanya gadis berusia 20 tahun bernama Erasa Mera itu ialah anak Emmy yang kini menetap di dengan bekas istri ketiganya di ES, Roslisa Ahmad. Emmy dan Roslisa yang pernah berkawin pada tahun 1995 kemudian bercerai pada tahun 2000 lalu ketika Erasa masih kecil berusia 3 tahun. Sebelum itu dua lagi istri Emmy ialah Farida Fajli dan Nurulja Abdul Latif. Selepas lebih 3 tahun menduda, rokes kesayangan ramai itu kemudian mengawini istri keempat, Nur Haslija Hasan pada 2003. Selain Nabila dan Erasa Mera, Emmy turut memiliki anak yang bernama Alexander Julkarnain, Sania Samara dan Kuika Etemimi. Emmy dan Nur Haslija atau lebih dikenali sebagai Noris, pula kekal bahagia sehingga kini mereka dikurniakan 3 orang cahaya mata. Dan kegembiraan Emmy untuk menimang cahaya mata keempat bersama Nurul Arlisa tidak sampaian apabila istrinya itu keguguran pada 2018. Berbalik kepada anak Emmy, Erasa, apa yang menarik, Erasa Mera dikatakan telah mendapat pujian istri Emmy sekarang dan melalui media sosial apabila dia memuji gadis tersebut sebagai orang muda yang pandai membawa diri dan bersopan santun walaupun dibesarkan di Amerika. Buat masa ini saya lihat Erasa lebih minat dalam bidang pelajarannya di University Houston. Jadi biarlah dia tentukan apa yang dia inginkan dalam kehidupan untuk masa depan, jelas Emmy kepada media tempatan. Kecantikan Erasa benar-benar terserlah sebaik meningkat dewasa. Ramai yang memuji wajahnya yang mewarisi kecantikan ibunya yang juga bekas istri Emmy yaitu Roslisa Ahmad.